Ipoh Central lah. Satu hub apa ni, pengangkutan yang lebih efisien, lebih modern saya rasa, sebab Ipoh ni kita masih lagi banyak berasaskan kena drive in ya, rather than public transport. Jadi ini antara perkara-perkara yang ingin kita perbaikilah supaya ini menjadi satu, orang kata, meningkatkan accessibility kepada bandaraya Ipoh dan memberikan kemudahan kepada mereka yang datang kunjung.